Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep telur goreng kacang panjang, simple, sederhana, Chinese food Hong Kong style. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya: telur, kacang panjang, bawang merah, bawang putih. Siapkan air, tambahkan 1 sendok teh garam, masukkan kacang panjangnya. Kemudian rendam selama 10 menit. Kacang panjang yang sudah kita rendam selama 10 menit, kita cuci sampai bersih dan dibilas beberapa kali sampai benar-benar bersih. Kemudian ditiriskan airnya. Bawang merah dan bawang putih juga kita cuci sampai bersih. Bawang merah dan bawang putih kita haluskan. Cara menghaluskan bawang merah dan bawang putih sesuai selera kita ya teman-teman. Bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan bentuknya seperti ini. Kacang panjang kita potong di bagian ujung yang tidak diperlukan, dibuang. Kemudian kita potong kecil-kecil seperti ini. Untuk kacang panjang, banyak sedikitnya sesuai selera kita ya teman-teman. Pecahkan 4 butir telur satu per satu. Telur yang sudah kita pecahkan kemudian dikocok lepas. Telur yang sudah kita kocok lepas, kita tambahkan 1 sendok makan kaldu ayam. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur dan larut. Setelah semua bahan sudah siap, siapkan air mendidih. Tambahkan 1 sendok teh garam. Masukkan irisan kacang panjangnya. Aduk-aduk supaya tercampur dan terendam air. Kemudian masak sampai matang. Setelah dimasak dan kacang panjangnya sudah matang, bentuknya seperti ini. Kita angkat dan ditiriskan airnya. Panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan bawang merah dan bawang putih. Tambahkan kacang panjang yang sudah kita rebus. Aduk-aduk dan masak sampai berbau harum. Setelah kacang panjangnya sudah berbau harum, kita bumbui 1 sendok makan kaldu ayam, 1 sendok teh gula merah atau gula pasir. Aduk-aduk supaya tercampur dengan bumbu. Setelah matang, kita angkat dan disisihkan dulu. Kacang panjang yang sudah kita bumbui dan sudah dimasak, kita campurkan dengan telurnya.
Panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan adonan telur dan kacang panjangnya. Ratakan di keseluruh penggorengan dan diamkan agar di bagian bawah berbau harum. Setelah di bagian bawah berbau harum, balik di kedua sisinya agar matangnya merata. Sambil dibolak-balik ya, teman-teman menggorengnya agar tidak mudah gosong. Tingkat kematangannya sesuai selera kita. Setelah kuning kecoklatan seperti ini, berarti telurnya sudah matang ya, teman-teman. Telur goreng kacang panjang, simple, sederhana, enak, gurih, Chinese food Hong Kong style, bikinnya mudah dan gampang banget. Cocok sekali untuk lauk makan nasi. Sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.